Assalamualaikum guys, hari ini kita kedatangan paket ya dari Kalimantan Barat atas nama pengirimnya itu Yogi Nur Muslimin. Dia minta itu katanya mau di 1 service, 2 upgrade. Saya juga masih senapannya apa ini? Kita anu guys. Ini masalahnya. Ini seru ya, Om. Tuh. Dari Kalimantan Barat kita unboxing pesanannya. Bukan gratis suruh dia kan. Pertama servis. Terus minta di-upgrade sekalian. Kemarin kah mintanya ganti laras, minta laras baja, cuman apa gak jadi, akhirnya cuman upgrade. Dan mantap ya, dari Kalimantan ya. Setting kita unboxing berapa hari dari sana? Sekitar 3 minggu. 3 minggu baru sampai. Tiga minggu baru sampai. Soalnya pas ini lamanya itu pas di ini apa yang punya itu lupa ngecek di Banjarmasin. Oh, Sub Innova ini. Sub Innova. Tapi Nova kita tali sandang senapan unitnya terus mimis gantungan mimis 2 perdam ya sesuai. Kita coba tes unitnya dan set apa rakyat. Innova ini masih plastik apa nih? Plastik, tapi saya curiga ini. Curiganya? Ini bukan Innova. Oh, tapi kayak ini industri. Home industry. Bukan pabrikan berarti. Bukan. Soalnya Innova kan enggak kayak gini. Nah. Innova itu ininya bentar ada Innova. Ntar kita sama. Itu beda. Ya coba kita pakai ini. Kenapa ini? Nah, ini baru kayak gini mas. Ini mas pennya modelnya gini. Ini kan kayak gini. Beda ya, beda jauh ya.
Iya kan. Kayaknya ini Home Industry satu juga apa? Cuman pakai chamber Innova ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nanti kita upgrade. Jadi terhadap perubahan ini kita ganti ini. Ganti yang Innova. Ini Innova. Larasnya pandangnya, larasnya bagusnya. Masukin video itu masukin. Oh iya. Ini masukin. Ini. Masukin ini. Lumayan. Ini udah di upgrade. Punya Mas Putra ya? Iya, yang kemarin saya banting. Oh, yang kemarin dibanting ini, yang buat video short. Iya ini. Udah ini. Jadi ya? Udah jadi, cuman pakai barang limbah semua. Telenya tele limbah, terus chambernya tuh limbah. Udah, jadi ini kapan? Lumayan. Kita mau coba yang unboxingnya kayak gini aja. Apa kita mau kita pasang? Coba pasang dulu. Berarti nanti pas upgrade nanti di video juga ya. Video. Nanti di apa? Pak teman-teman bisa ikut. Entah setting laras atau powernya. Bikin pipa sama lubang-lubangnya itu pas buat chamber Innova itu. Soalnya kalau saya rasa, soalnya kalau Innova kan rata-rata pennya nggak kayak gini, ini pennya pen lubang. Innova tuh kayak gini pennya. Juga dari segi senapannya lumayan sih, lumayan cukup bagus lah untuk presisi. Cukup, cuma ini kan chambernya tuh gede banget. Beda main. Doan beda. Tusuknya beda. Iya kan? Tusuknya beda kalau ini. Turun, turun. Udah, kita upgrade ini. Powernya pasti ditambah ya. Powernya ditambah. Terus akurasinya kita rubah. Kita coba main akurasi jarak jauh. Coba kita bentar. Kita testing tembak jarak dekat aja. Mas Leng. Daun coba masuk angin video ini.
tujuan video saya nembak dari situ. Berapa kali masuk enggak ke lubang yang sama? Masuk ya, baru satu titik. Oh, gerak ada angin. Di sampingnya persis. Lubang cukup masuk ya, masuk nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Udah oke, ini berarti kita PR-nya tuh pengapan ini chamber kita ganti elepan satu, terus tabung kita ganti V5 sama upgrade power, terus akurasi ya. Sekian dulu ya, konten selanjutnya kita upgrade ini, langsung kita coba akurasinya sama powernya. Siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bedilar Purwokerto. Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat kalian yang menjalani ibadah puasa, jangan ibu tuh, tak puasa. Bisa ya berarti. Oke.